Pada suatu hari, "Yam, ayo makan yang banyak, Yam. Biar kamu kagak lemes pas lomba nanti." "Anjay, gue lupa beli pakan ayamnya. Beli pakan dulu ah, daripada nanti ayam gue kelaperan terus makanin beling sama paku." Ucok pun kemudian membeli pakan untuk ayamnya. "Pakai mobil emak aja dah, mumpung orangnya lagi pergi arisan." "Woi, ngapain lu, Cok?" "Buset, emak ngagetin ayah aja nih." "Ngapain lu, Cok? Mau nyolong mobil gue?" "Kagak memake, ayah cuma mau pegang-pegang doang soalnya mobilnya mulus banget kayak kulitnya memake." "Anjay, lu ngejekin gue ye tong. Gue udah tua masa kulitnya mulus. Jangan pake mobil gue lu tong. Soalnya terakhir lu pake mobil gue lu tabrakin ke tiang listrik. Lu udah gue beliin mobil tong. Mobilnya ada di belakang rumah sono." "Oke lah, kalau begitu, gue mau lihat mobilnya dulu mamake." Ucok pun kemudian pergi ke belakang rumah untuk melihat mobil barunya. "Waduh, mobilnya jelek amat." "Ini kan mobil mamake yang kemarin gue tabrakin ke tiang listrik." "Syukurin lu tong, gue kerjain lu." Ucok pun kemudian pergi ke warung untuk membeli pakan ayam. Setelah selesai membeli pakan ayam, Ucok pun kemudian segera pulang. Dan keesokan harinya, "Bentar lagi lomba adu ayamnya mau dimulai. Gue berangkat dulu ah, kagak usah mandi." Ucok pun bergegas mengambil ayamnya dan menuju ke tempat lomba adu ayam. "Ayo Yam, waktunya kita beraksi." Yeah.
Sesampainya di tempat lomba adu ayam, sebentar lagi akan kita mulai. Yang menang nanti akan mendapatkan satu perangkat kandang ayam dibayar tunai. Lomba adu ayam pun dimulai. Di pertandingan pertama dimenangkan oleh ayam Ucok Marucok. Di pertandingan kedua dimenangkan oleh ayam Ucok Marucok lagi. Dan, akhirnya Ucok pun berhasil mengalahkan semua ayam petarung di lomba tersebut dan menjadi juara. Pemenangnya adalah Ucok Marucok orang terganteng se-RT 5. Asik, gue menang. Aku baru mandi, tak tuntuang, tak tuntuang. Dan semenjak itu, Ucok pun menjadi peternak ayam aduan yang terkenal seantero RT 5.